sebagai pimpinan Fakultas Hukum Undip, terutama untuk para mahasiswa baru yang baru masuk ya. Tadi dengan adanya ceramah dari Bapak Deputi dari BNPT, maka kami berharap anak-anak ini punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Tentunya dengan tadi ceramah itu memahami bagaimana sih terorisme itu, bahayanya itu seperti apa bagi bangsa dan negara, apalagi generasi muda yang akan datang, sehingga nanti bisa mengantisipasi, bisa melakukan pencegahan, bisa melakukan apa saja yang bisa untuk menghindari hal-hal yang menuju ke masalah-masalah terorisme, apalagi sampai penggantian ideologi negara itu. Saya berharap mahasiswa kita tetap punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan bisa terhindar dari masalah-masalah terorisme itu. Jadi BNPT dalam ini kedeputian pencegahan, perlindungan deradikalisasi, memberikan pembekalan kepada adik-adik, kepada mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, agar memiliki jiwa ataupun kesadaran pertama dari individu resilient, community resilient, dan juga menjadi kesadaran masyarakat, menjadi public resilient yang nantinya menjadi nationality resilient, dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan suatu negara terhadap segala potensi ancaman yang terjadi, ancaman apapun, ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.